Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini, Nippon Fishing Edited. Hari ini saya ke Balai Kambang lagi ya, karena kendala ruang dan waktu. Jadi saya belum bisa nge-trip kemana-mana. Iya. Terus kalian kemarin itu ada yang make soft lure sama spoon teman-teman. Terus bisa naikin ikan lain selain bawal, apa ya namanya, saya jadi penasaran teman-teman. Sekalian kemarin ada yang request suruh bikin video kalau pakai soft lure itu gimana, sama pakai spoon juga. Jadi kali ini saya mau nyoba pakai soft lure dulu, tapi kayaknya yang ukuran kecil yang 5 cm ya. Oke. Yaudah teman-teman, tonton terus video saya sampai akhir. Semoga aktivitas mancing saya hari ini bisa buat referensi bagi teman-teman semua. Oke? Oke teman-teman, ini udah dapat spot, nyoba spot yang pojok dari sini. Bentar, sambil di road trip sambil dimainin. Soalnya dari tadi belum ada yang nyamber teman-teman. Nah kalau di spot ini kita ini ya harus bisa long cast ya. Soalnya buat jangkau ke tengah sana itu ikannya pada di tengah soalnya. Coba sebentar lagi. Dari tadi belum ya, kayak kerasa disentuh gitu, kayak kerasa digigit dikit sih, cuman belum ada nyamber. Ikannya masih ini ya, kayaknya masih main di atas tuh, kelihatan kan pada haup-haup di atas. Jadi anu kameramen. Itu biasanya nek wis gede. Ya iya. Tenang ae Mas Wogi. Wah, gara kira-kira wah putus. Wah. Yo. Dia ti. Aku tunggu nek in ya. Ya iya anu. Itu apa? Ini nek in. Mas Wogi yo. Yo koyo nang ngerti bawal kene. Yo sapa ngerti anu. Kenceng lho, Mbak Ber. Iya. Ketok, biangnya tak. Kenceng apa? Soft lure. Mak lep. Orai. Udah mau lep pas boiling. Oh iya. Oke teman-teman, tadi sih udah disambel ya. Cuman kayaknya harus pakai neklin. Ini sekarang saya ganti rangkaiannya jadi pakai neklin. Nih. Langsung putus tadi.
Oke, nyoba geser ya. Tadi kan agak ke kanan, terus yang sebelah kiri saya itu pindah spot teman-teman. Jadi spotnya saya pakai. Jadi ini benar-benar di tengah-tengah patung. Nah ini kalau bisa long cast, lempar ke tengah sana itu enak teman-teman. Soalnya biasanya ikannya pada di tengah-tengah dari sini. Oke, nggak ada respon. Coba lempar lagi. Tadi main fast nggak ada respon, cuman kayak apa ya, detail-detail lah memang. Terus ini nyoba yang slow, gimana mau direspon apa enggak, belum tahu. Cuman kerasa kayak apa tuh, kerasa kayak kesenggol, entah kesenggol atau diicep terus dilepeh lagi juga nggak tahu, belum ada yang ngambil. Coba lagi, lempar lagi sejauh mungkin. Terus, oke, strike. Langsung parkirannya angkat. Thank you.
Oke. Hihi. Sip. Yo, dapat ikan. Mas. Video sih, Mas. Tuh. Nih ya, teman-teman. Pakai soft lure. Oke, sip. Ini kedi tersampan di balik kambang. Makasih ya, Mas ya. Orang bestel. Wow, sampai kayak gini ya teman-teman. Diajar bawal. Kelihatan ya. Tuh. Ini udah nggak bisa pakai tuh. Wah, lepas. Ganti aja. Oke. Lanjut teman-teman. Ini ya tetap harus pakai neckline teman-teman. Kalau nggak pakai neckline tadi kayak tadi model, cara masangnya juga sama, seperempat aja. Oke, nah segini, terus dimentokin biar ini kayak kegigit, soalnya kan simpul ini ngebentuk kayak gerigi tuh, jadi dia kenceng. Udah dimentokin juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, pindah spot. Pindah spot di sana nggak ada yang makan. Oke. Okay. Strike. Mantap. Strike, yuk. Oke. Okay. Okay. Kok ada pelampung? Bonus pelampung ki. Awal. Tuh, bonus pelampung. Iya. Bawa. Sampai diajar dulu.
Teh belum. Teh masih. Masih ngelawan. Tuh, jauh lagi. Ini udah capek nih kan. Wah, lari lagi. Enggak bawa. Wes. Sip. Oke, wah gede. Teman-teman, jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau di sini kayaknya lebih ampuh pakai mino daripada pakai soft lure. Soalnya kan ada pengaruh di treble hook sama single hook juga. Jadi dari tadi kayak kerasa dimakan atau disambet gitu kerasa, cuman ya banyak luputnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, udah strike dua kali, terus satu kali itu model putus di bagian leader karena pakai shock leader tadi, bukan pakai neckline. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau casting pakai soft lure di Taman Balai Kambang Surakarta. Oke, saya undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton. Salam mancing mania.